Kita kembali lagi tentunya bersama kami di Dera Rivina. Saat ini saya sedang berada di tempat sebagian dari berkat ataupun nasi jangkrik yang dibagikan oleh pihak menara di setiap tanggal 10. Nah, di sini saya akan menyaksikan bagaimana keramaian dari pemberian nasi jangkrik ini kepada warga sekitar. Seperti apa? Jangkriknya udah sekian kali apa baru pertama kali? Udah sekian kali. Kalau kakaknya? Satu kali. Baru satu kali ini. Kenapa pengen ngantri untuk nasi jangkriknya? Emang kenapa, Kak? Ngalah barokahnya Mbak Sunan Kudus lewat nasi jangkrik gitu ya. Kalau Mbaknya juga? Iya. Nah, untuk rasanya sendiri kan ini Mbaknya udah kesekian kali. Dari rasa nasi jangkriknya gimana, Kak? Rasanya. Ah. Ya, alhamdulillah enak sih, Kak. Oh, gitu. Isiannya apa aja, Kak? Gimana, Kak? Isiannya apa aja, Kak? Ada nasi, ada daging. Oh, gitu. Siapa kalau boleh tahu ya? Dengan Mas Roni. Mas Roni ini asalnya dari mana, Mas? Dari Pati. Oh, dari Pati. Berarti kesini tadi jam berapa, Mas? Nyampe sini start jam 6:30. Setengah 6. Terus tadi pas ngantri di dalam gimana, Mas? Ngantri awalnya lumayan tertib, tapi di tengah-tengah terjadi desak-desakan. Soalnya apa ya? Pengaturan antrinya belum, petugasnya belum sikap. Oh gitu, jadi tadi pas di dalam antrinya disak-sakan gitu ya? Disak-sakan, ngapain apa ya, pengap lah. Oh gitu. Kasian tapi, anak-anak. Tapi dapat, Mas? Alhamdulillah dapat. Nah, alasan untuk ngantri untuk dapat nasi jangkrik ini apa, Mas, alasannya? Pertama ya karena ngarap juga, karena selamanya belum pernah. Oh, ini baru pertama kali berarti? Baru pertama kali, jadi penasaran. Oh, seperti oh gitu. Harapannya dari apa namanya dapat nasi jangkrik ini mungkin untuk Mas gimana? Harapannya? Ya, semoga dapat berkah nasi. Gitu. Jadi pelajaran dan pengalaman. Oke. Enggak apa-apa ya, Mas? Enggak lah. Ya. Kalau mungkin tahun depan bisa apa ya? Sistem antriannya bisa diperketat. Oke. Enggak terjadi desak-desakan. Filosofi dari pembagian nasi jangkrik ataupun nasi uyah ini seperti apa sih, Mas? Oke, filosofinya kita dari panitia sebenarnya menjembatani, Ge, karena ini semuanya sedekah dari masyarakat umum, kemudian panitia kita mengolah, kita memasak, kemudian dari panitia juga mendistribusikannya kepada masyarakat umum, gitu. Jadi dari masyarakat kita kembalikan lagi ke masyarakat. Nah, ini kan tadi banyak yang bilang untuk dapat nasi jangkrik ini kan untuk ngalap berkah, itu gimana, Mas? Memang sebelum dibagikan mungkin nasinya diberi doa atau gimana, Mas? Oke, itu tentu saja ada, Ge, untuk ritual doa itu ada, Ge. Karena kan pada prinsipnya kan ini apa, Ge? Sedekah dari masyarakat itu juga sudah bernilai
apa bernilai ibadah, selain bernilai ibadah juga kan mengandung energi-energi positif. Dan tentu saja dari panitia juga ada doanya, karena rangkaian buka luar kan banyak sekali acaranya, banyak doa-doa yang mengiringi. Ketika memasak juga ada doanya, ketika mau distribusi ke masyarakat umum, baca subuh itu juga ada doa khusus yang mesti dilaksanakan di Tanjung oleh panitia. Berarti memang ada doa-doa khusus untuk itu ya? Nah itu tadi untuk pembagiannya itu mulai jam berapa sampai jam berapa? Untuk pembagian ke masyarakat umum itu kita mulai dari jam 6 tadi kita mulai. Ini jam sekitar 7:30 sudah rampung, sudah selesai yang di sini. Terima kasih.